Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat singgang daging tok poleh. Okey, jom kita tengok cara caranya. Okey, mula-mula sekali saya nak panaskan sedikit sahaja minyak. Minyak ni memang tak sebanyak deh. Lepas tu buat kita nak tumiskan cili bo. Ataupun siapa tak ada cili bo guna cili kisar. Dalam 2 ke 3 sudu makan sahaja. Jangan kalau lebih cili bo ni dia akan merah sangat kuah singgang kita ni deh. Lepas tu kita tumis sampailah dia garing. Bila cili bo kita tu dia dah garing, barulah kita masukkan bawang yang dah kita hiri. Bawang merah, lepas tu bawang putih, lepas tu kita masukkan juga halia. Bawang bahan-bahan ni kita nak tumis sampailah dia wangi. Jangan terlebih kata terlebih tumis lah. Sebab kita takut dia hangit, dia akan jadi lain rasa singgang daging kita ni. Bagi dia wangi cukup dah. Lepas tu bila dah wangi kita masukkan secukupnya air. Banyak mana kita nak buat kuah dia tu, banyak tu lah kita masukkan air deh. Ni kita ada daging. Daging ni sedap kalau nak buat singgah kena guna bahagian lemuk-lemuk. Bahagian lemuk, bahagian orak. Jangan guna daging 100%. Kalau kita guna daging 100% dia tak sedap. Dia tak rasa air daging tu. Lepas tu kita tambahkan sedikit lagi air lah deh. Lepas tu kita nak bagi behe-behe kita ni dia mendidih dulu. Kita renih dulu bagi dia kata mesra dulu dengan gepoh-gepoh hok tumis kita tumis tadi. Ni deh. Lepas tu bila dia dah mendidih gini, barulah kita nak masuk ke behe-behe yang lain. Behe-behe yang lain ni kita masuk ke lengkuas. Kita tak jangan tumis lengkuas ni. Kalau awak tumis lengkuas dia tak sedap. Lengkuas ni kita masuk ke masa dia mendidih. Ni kita ada biji ketumbar ataupun orang Kelantan panggil gepoh. Dia tak panggil biji ketumbar, dia panggil gepoh. Biji ketumbar ni kita kena tumbuk bagi dia hacur lah. Ni kita ada asal keping. Asal keping ni kena letak lebih. Sebab dalam singgah ni dia kena masak. Kalau awak letak 1 ke 2 keping tak jadi. Dia kena letak 5 keping ke atas. Barulah dia masak deh. Ni kita bagi kata dia daging dia tu betul-betul empuk lah. Lepas tu api tu kena guna api yang perlahan sahaja. Jangan guna api yang besar. Kalau kita ngejar api ke dia macam tak sedap lah masakan kita tu. Biar kita renih dia. Tu orang panggil renih deh. Walaupun kita guna api yang perlahan, dia tak akan ambil masa yang lama lah. Sebab daging tu kan kita dah hiris nipi-nipi, hiris halus-halus. Lepas tu saya guna pula daging gerbem, lembu muda. Jadi daging tu dia tidak keras. Lepas tu kita letak lada, cili padi lah. Capur merah, capur hijau. Lepas tu saya tambahkan garam dengan gula. Garam dengan gula tu lebih kurang sama banyak saya letak deh. Sebab dalam singgah ni kita kena rasa singgah kita tu rasa yang kuat. Barulah kita rasa sedap. Dia kena ada rasa masak, kena ada rasa sedikit atau manis tu ada juga. Kena ada rasa masing. Baru kita rasa singgah daging hok sedap. Bukan kata kita makan tu rasa macam biasa-biasa dok lah. Kita nak rasa dia yang kuat, rasa kau gitu. Tu hasil singgah daging kita. Awak perasa tak mula-mula tadi tajuk saya tu singgah daging tok poleh. Sebabnya resepi ni resepi keluarga deh. Sebabnya kalau biasa buat singgah daging ni dia akan buat kata letak lada kering irih-irih gitu. Ni kita tumis. Kata resepi keluarga saya lah ni deh. Jadi saya kata bagi tahu share dengan saya awak semua resepi singgah daging hok sedap. Mana belum pernah buat, awak cuba buat singgah daging hok lagu ni pulak. Memang sangat-sangat sedap. Guna tip saya royak tadi memang jadilah deh. Biar ada rasa masin, biar ada rasa masin, biar ada rasa sedikit manis. Kalau tak ada rasa manis ke singgah daging kita ni dia tak akan kick, dia tak akan kau, dia tak akan sedap. Hidangan ni sangat sesuai kalau kita buat untuk hidangan tengah hari kita ni deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.